ya pas ya pasti ada gangguan lagi tuh, kita menangani langsung dibawa sama bisnya. Baru jalan. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sedang melakukan persiapan pendorongan jamaah haji yang akan menuju ke Bandara Madinah, yaitu jamaah haji SUB 63. Dan kami informasikan kepada sobat semuanya, mulai malam ini di Madinah sudah tidak ada lagi kedatangan jamaah dari Mekah, khususnya dari sektor 5 Madinah. Yang sekarang yang ada mulai dari malam ini hingga terakhir nanti tanggal 14 September yang ada hanyalah pendorongan. Jadi kegiatan kita nanti yaitu setiap harinya mendorong jamaah haji menuju ke Bandara Madinah. Oke sahabat semuanya, mari kita lihat langsung bagaimana persiapan para jamaah haji SUB 63 yang akan menuju ke Bandara Madinah dan melanjutkan perjalanan menuju ke tanah air. Rombongan tiga nih coba. Thank you.
ke sini aja, sini sini. Gini. Bang Ervan. Bis 5, Bang Ervan. Paling semangat kerjanya, kelihatannya ganas tapi orangnya lucu. Foto dulu Pak Haji. Videoin Pak Haji buat kenang-kenangan. Iya. Kesannya selama di Madinah. Iya, terima kasih pelayanannya dari petugas KPI, ya KPI. Kemarin ada drama-tama, ada perpisahan sampai menangis, semua pada menangis perpisahan. Petugas dari depan maupun dari kesehatan semua oke. Pelayanan dari hotel sendiri juga oke semuanya. Ya, terima kasih untuk catering oke semua. Antara itu yang bisa saya sampaikan dari petugas semuanya, pelayanan-pelayanan semuanya, terima kasih semuanya. Oke Pak, terima kasih Bapak Ibu, semoga lancar perjalanannya dan bisa bertemu kembali dengan keluarga. Terima kasih juga ya, nanti sampai jumpa di Indonesia. Insya Allah. Ini tadi. Mas Bu, jangan di jalan Bu. Thank you.
Sudah siap. Oke sobat semua, alhamdulillah hampir 90% semuanya sudah naik bus. Dan saatnya kita mengecek paspor, Bang. Yoi. Ayo, Bang, bagi tugas, Bang. Oke. Okay. Abang bus 10. Oke, okay, bus 10. Ya, 6, 7, 8, 9, 10. Oh iya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di belakang 1, 2, 3, 4, 5. Cek paspor. Cek paspor. 6, 7, 8, 9, 10. Yuk, oke, okay. Mari kita cek sama-sama. Kita Lutfiah Muhammad Yaskurun Atin Latifah Fat Huraji Tamlikan Dian Agus Lia Lili Sumakiyah Amni Nuriyah Mardiana Mukrim Petugas teladan Pak Yohandi yang siang malam gak pernah istirahat. Rapper, iyi, bapaknya rapper, temennya Yonglek, iyi, temennya Yonglek. Hiburan di tengah tugas malam. Kurang satu, iya maksudnya yang kurang satu ditanya ya, ada yang lebih gak jelas. Karena ada kekurangan paspor, kita cek paspornya dari petugas merasa langsung. Ada mungkin juga sebelum kerja, ada sebuah raja. رجال هو طيب السلام عليكم ini petugas hari ini kelelahan ngitung paspor sampai 3 kali pusing paspor doang kan bapak kan orang kayak gitu bisa enggak enggak apa-apa itu kan jiwa psikosomatis. Dokternya juga bilang itu kan jiwa. Iya, memang ini psikosomatis enggak. 2300. Tapi si Iqbal pasti dulu deh Iqbal itu. Satu. Halo, Bang. B1 berapa? Biarin.